Goodbye. 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 You're driving me crazy. guys, balai Dan akhirnya, ya ini dia Ini video dimana gue bakal memperkenalkan si Putih PC baru yang akan menjadi teman atau senjata tempur gue mungkin Buat bikin-bikin video di Cajam tentunya Dan sebenarnya udah menghasilkan satu video Jadi tadi gue udah sempet bilang juga di Twitter Instagram Cajam Bahwa video Salford yang naik tadi um, Itu udah dihasilkan sama dia Makanya itu kalian kalau perhatiin tuh kualitasnya 720p60 nya tuh berbeda jauh dibanding video support kemarin karena kemarin gue masih pakai laptop nge-recordnya kenapa bisa begitu karena memang gue kan belum main FIFA di PC nih gue masih main di PS4 nih PS4 gue anyway di sini sekarang nih jadi sebenarnya kan sama aja harusnya tapi file outputnya itu memang waktu gue pakai laptop mesti gue mentokin kiri semua grafik paling low terus 720 dari Elgato-nya gitu loh. Jadi meskipun sebenarnya dari PS4 nya bagus tapi begitu masuk ke laptop tuh ada kurang karena gua nggak bisa maksudnya laptopnya nggak kuat gitu loh. Itu pun renderingnya kan kalian tahu selama apa. Nah kemarin pas gue coba pakai PC ini untuk pertama kalinya menghasilkan video di CJM bisa mentok kanan semua 1080p 60 fps untuk Viva uh, 20 terus gue kayaknya sih mesti harus atur-atur ulang karena pas gua rendering cepet banget renderingnya pak cepet banget tapi filenya hasilnya itu kema, ke, tadi itu kan video berapa 48 menit ya durasinya tau nggak file size dari video yang tadi gua upload itu salford 21 giga bayangin jadi yang nggak kuat bukannya dia tapi internet gue yang nggak kuat nguploadnya semalaman gitu loh jadi kayaknya uh, grafiknya sih memang bagus banget gue udah ngeliat dan gue udah ngecek tadi komen-komen di video terbaru juga yang barusan naik itu banyak banget yang bilang lebih jernih karena jelas banget Pak ma. maksudnya kayak kalian tuh ngebandinginnya ya nonton di 480p aja video tadi dibanding 720p yang kemarin bagusan 48 480p nya sekarang perbandingannya sejauh itu karena emang dari footage awalnya kualitas itu udah bagus banget gitu ya oke jadi gue bakal langsung uh, kasih lihat dan nih, ntar seperti biasa ya akan nggak seperti biasa sih enggak nggak, nggak? Apaan seperti biasa? Ini tidak biasa malah. Terbakal bakal ada lewat-lewat sedikit semacam sinematik lah. Gue juga nge-record cuma pakai HP pak. Cuman ya kayaknya sih kualitasnya lebih bagus ya lumayan. Karena kalau misalnya gue ngeriak ngeriak pakai action cam kan nggak bisa kalau misalnya gue deketin gini nggak bisa fokus juga kan anyway jadi ntar kalau misalnya pas lagi gue ngomongin part tertentu kalau gue nggak malas ngeditnya harusnya nongol tuh tadi gue udah sempet ngambil beberapa stock shot di dalam sini jadi kalian bisa lihat lebih detail karena kalau misalnya dari sini kan sebenarnya nggak gitu kelihatan kan ya jadi uh, kita langsung mulai aja dan anyway gue tuh kalian tahu kan gue sebulan terakhir tuh ya, sebelum beli PC udah belajar belajar segala macam soal PC jadi nontonin banyak banget video-video YouTube yang emang youtuber PC yang mereka ngerti bahkan beberapa tuh ada punya toko segala macem makanya gue sebenarnya pengen bikin video ini sebenarnya dari situ karena gue ngeliat oh gila keren banget nih orang bisa ngejelasin soal PC tapi saya lupa dong saya kan tidak mengerti banget nih jadi kayaknya paling ya ini bakal jadi video singkat gue nggak bakal ngomong panjang maksudnya kayak gue cuma bakal kasih tahu ya ada prosesor apa segala macem karena gue nggak ngerti sebenarnya masih harus belajar gitu tapi at least kalian jadi tahu speknya seperti apa terus nanti juga mungkin gue bisa taruh di deskripsi lah ya Uh, tulisannya seperti apa aja lebih detailnya supaya kalian kira-kira tahu lah oke okay, nih PC-nya CJM 2020 kayak gimana ya jadi kita mulai aja langsung dari apa ini yang pertama biasa apa prosesor kali ya jadi untuk prosesor ini sebenarnya ada di sini nih prosesornya itu gue pakai eh uh, Ryzen waktu itu juga gue sempet nanya di Twitter Ryzen atau Intel cuman yang gue tahu Intel cuma mahal doang bagus sih bagus cuman mesti kayak ya mahalnya terlalu banget pak jadi gua akhirnya milih untuk pakai Ryzen jadi ini yang gue pakai itu adalah AMD Ryzen 7 3700X terus sisanya ini ada banyak kata-kata 3,6 GHz up to 4,4 GHz ya dan lain-lain gue tidak mengerti 8 core terus udah ada uh, coolernya ya jadi dapat AMD Red Prism Cooler di dalamnya itu udah termasuk dan dia itu bentar saya aja nggak tahu bahkan itu prosesor tuh di mana ya setahu gue prosesor tuh yang di dalam ya jadi nggak kelihatan memang nggak bisa kelihatan tapi ya ini boxnya ada di sini untuk uh, prosesor jadi prosesor gue pakai itu terus bentar casingnya lah ya casingnya kalian juga ntar bisa lihat di uh, stock shotnya ini gue pakai Li, kalau casing kan mungkin udah pada tahu lah dari kemarin gue sempat ngepost ngepost twitter ig juga jadi untuk casing gue pakai Lianli rangkul 2 yang putih terus dia uh, sampingnya ini tempered glass jadi ini bisa dibuka tutup ya kayak kulkas oh ini hah bentar oh ini kok belum buka plastik bahkan dalam oke tadi gua baru buka plastik luarnya mohon maaf ternyata masih ada plastik dalamnya pak ya oke okay, ini dia baru dibuka siap cuman ya kayak gini mah mesti tiap hari dilap ini kalau nggak pasti debu nempel sih jadi ini ya uh, tempered glass terus frontnya depannya uh, kalian udah lihat tadi itu rgb ya jadi warnanya sebenarnya bisa gue ganti-ganti sih cuman karena gua warna favoritnya biru jadi gua akan pakai biru kan di biru semua nih kursi Rexus gue juga biru jadi gua akan pakai biru depannya tuh sih simple sih bener-bener kayak putih semua dan ya ini di sini kelihatan yang bisa buka tutup terus di bawah sini kayaknya tuh yang bagian power supply-nya atau gimana lah mohon maaf ya buat yang mengerti PC saya mohon maaf kalau ada salah sebut part atau salah sebut dimana harusnya apa gue bener-bener masih harus belajar oke okay, itu untuk eh uh, case-nya ya ini kalau misalnya gua, oh ini mantul ya mesti gua buka ya itu untuk casingnya terus untuk apa memori ya um, shit gue lupa lagi yang ini nih yang warna-warni ini ada dua ini tuh adalah Clef DDR4 keras X RGB PC 25600 3200MHZ 32GB sumpah gue ngerti gue baru, baru ngomong apa terus dengan RGB LED juga di situ ya ini tuh setahu gue apa sih memori ya kalau nggak salah cuman gue nggak tahu juga memori apa sih bukan dia memori deh tapi gue pakai SSD juga jadi gue pakai SSD tuh... eh uh, ada tak yang satu tera M2 SATA ya yeah. mana dia gue juga nggak tahu dia di mana sih pokoknya adalah di salah satu di sini pokoknya ada eh um, ada tanah terus kemarin kan gue sempet kan gue sebenarnya udah bahas semua ini kan bahkan gue di di channel personal gue di program gue yang namanya Makaminang Podcast gue sebenarnya udah waktu itu sempat bacain bahkan sebelum PC-nya datang tuh gue udah bacain masing-masing e, partnya bahkan sampai gue kasih harganya sampai total segala macam gitu loh jadi nah terus waktu itu pas gue bacain itu kan gue belum ngambil barang ya kan masih di masih proses rakit waktu itu ada yang bilang bang lu nggak bisa cuma pakai ada atas satu tera doang lu mesti nambah HDD kalau nggak salah kan Ini SSD, SSD kan nah jadi akhirnya waktu itu gue beli gue nambah tuh akhirnya gue nambah Uh, pakai WD doang sih WD SATA 3 yang 2 tera gue beli tuh Jadi sekarang uh, Jadi itu buat data D nya gitu loh Jadi yang tadi SSD 1 tera itu buat C Buat program ya Buat sistem Terus yang HDD nya yang 2 tera pakai WD itu Buat data D Tapi sebenarnya ya Kalau misalnya kemarin kayak yang Bukan kemarin tadi video Salford itu aja 20 giga sih agak kurang sih jadi mungkin ntar mesti nambah lagi cuman ya budget saya saat ini udah bener-bener mentok-mentok banget jadi uh, yaitu itu udah yang terbaik yang bisa gue berikan buat si putih lah 2 tera di data D dan 1 tera di C nya itu untuk memori terus untuk um, Water cooling ya, ini ada water coolingnya juga nih. Kamu bisa lihat kotaknya. Ini gue pakai, gue nggak tahu ini kayaknya merek Indo ya. Prime Polar 360T water cooling 360 mm radiator leak proof ARGB Aura Sync. Jadi yang bisa diatur dari sini ya. Gua kemarin udah sempat download Aura Sync-nya. Jadi sebenarnya ini sih water kayak, kayaknya tuh benar Oh ini ya yang di sini. Jadi ntar ada ada stock shot aku tadi gua udah sempat ambil. Ada tiga gitu. Jadi uh, ada ada ini kan kalian lihat kayak ada pipa macam pipa. Nah itu setahu gue isinya air tuh. Terus ya ini ya berarti ya. Ini ini yang ada logo Prime ini yaitu dia. Ini dia. Prime Polar itu. Jadi ini untuk Ya pendinginnya lah water coolingnya. Jadi sebenarnya uh, harusnya kan udah ada dari bawaannya kan yang tadi gue bilang dari prosesor. Cuman gue tambah lagi ada ini water coolingnya gitu ya. Terus untuk power supply pakai mana? Power supply ini ya kotaknya ini. Uh, gue pakai Seasonic Focus Gold GX 650 garis merek FX 650. Anjing. Ah, ya gue bener-bener bacain dari bornnya pak. Maaf ya. 650 watt full modular. Terus 80 plus gold apalah itu Ya itulah pokoknya Jadi untuk Itu untuk power supply nya ya Gede sih 650 itu Dan kemarin juga gua udah konsultasi Katanya sini oke okay. Cuman ini yang membuat gue jadi ke sininya jadi mikir Karena kalau misalnya 650 dan gue mau beli UPS kan berarti at least mesti dua kali lipat kan Mesti gue beli yang di atas 1000 gitu loh jadi itu mahal banget pak Jadi kita untuk sementara sekarang gue masih pakai stabilizer dulu Gue pakai stabilizer yang 1000 watt ya Jadi aman harusnya Terus, 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 apa lagi? Oh, ininya ya um, Yang paling penting, bentar A Apa ya, A Galaxy GeForce itu apa ya? Motherboard ya? Eh, bukan deh, beda cuy Oke, okay, siat ini Apa, dia ini apa? Aduh, ampun gue VGA kalau nggak salah ya Sumpah sih Gue tuh masih pasti gak bisa ngerti VGA kayaknya ya, jadi ini nih VGA-nya pakai ini uh, ya, kalian bisa lihat aja Dusnya Kayaknya VGA bener sih, karena yang ini motherboard nih yang MSI Jadi gue pake Galaxy GeForce RTX 2070 2070 Super 8GB DDR6 EX RGB efek dual 100mm fan Ya itulah, berarti udah ada fan nya juga Jadi ini ya, kalian bisa lihat ini untuk VGA nya Apa sih ini ada tulisannya kayak Turing, GDDR6, Ray Tracing Course, Nvidia DLSS, sumpah gak ngerti gue Ray Tracing tuh setau gue yang ini ya, grafiknya di Minecraft atau apa gitu, tuh ada yang pernah bilang Fannya yang mana dia berarti ya? Oh yang di ba oh ini, ya ini nih, ah ada, ada stock shot tadi gue ambil Nah, bentar gue mau tanya nih, buat anda-anda yang mengerti PC, yang ngerti banget Gue mau tanya, selama gue pakai PC ini sampai sekarang, bahkan kemarin saat gue rendering, saat gue coba main game Ini fan gak pernah nyala, gue sempat coba nyari-nyari tahu kayaknya ya dugaan gue adalah memang maksudnya ya yang gue lakukan sekarang belum seberat itu sampai dia ngerasa nggak perlu nyalain fan -nya yang di sini cuman gue nggak tahu coba deh boleh komen deh cuman kalau misalnya kayak lagi restart gitu tetap muter kalau restartan muter semua kan jadi kayaknya ya istilahnya kayak gue yang gue lakukan nih rendering kemarin tuh yang hasilnya 20 giga videonya terus gue main udah mulai udah mulai main League of Legends lagi gue di sini segala macem itu dia tuh nggak muter sama sekali ber berdiam jadi kayak dia ngerasa mungkin ah sepele pekerjaannya sepertinya saya tidak perlu kerja fan 2 ini tuh yang dibawa muter ya jadi ini ya GeForce RTX tuh yang di sini ada tulisannya watch your game segala macam itu uh, itu adalah VGA terus motherboard setahu gue dari yang gue pelajari selama ini motherboard adalah yang menyatukan segalanya ya jadi ini untuk motherboardnya gue pakai um, apa sih mana dia bentar Shit, ada di belakang sepertinya Saya cari dulu pak Aduh gila, bener-bener gue mungkin orang paling gaptek yang so-soan ngejelasin soal PC Enggak sih, gue cuma mau ngasih tau aja ini Spek PC saya Iya, jadi ini ya Jadi, gue pakai MSI X570 A Pro AM4, AMD Premium X570 DDR4 USB 3.2, SATA 3 Apapun itulah pokoknya Jadi, um, ini juga gue bingung MSI tapi kok AMD kayaknya dia berarti kompatibel buat Oh ya bener ya ada tulisannya AMD Ryzen 2000 tiga 3000 series kompatibel ya untuk yang MSI motherboard MSI ini. Terus ada ini juga kan ada ininya. Ini jadi di laptop gue tuh eh di laptop eh, tidak dong, tidak di laptop dong sudah PC. Jadi ada ada GeForce Experience ininya loh apa sih kayak softwarenya gitu ada GeForce Experience terus eh ini tuh ini ya. Iya ini yang Dragon Center ini nih. Nah, setau gue tuh di sini bentar kemana tuh gue udah nyoba-nyoba. Cuman masalahnya, loh, kok mystic light tuh light gue nggak ke nggak ke ini sih? Oh ada nih. Masalahnya ini tuh beda-beda pak, seingat gue. Jadi tuh ada yang mesti pakai aura sing, ada yang mesti pakai mystic lightnya MSI. Setau gue nih cuma bedanya di si ini nih. Kayaknya yang clave ini aura sing, sisanya semua mystic lightnya ya. Gue coba ya. Ini kan gue bisa ganti warnanya nih. Aduh ini harusnya gue ambil stock shot sih Bentar, gue sekalian ambil stock shotnya deh ya Gila coy Sekalian gue ganti warna nih, bentar uh, Gue tuh bisa ganti warna pakai yang, kalau steady tuh diem ya Berubah gak dia? Oh belum ya uh, Kita coba, eh kok pakai warna biru ini ya Berubah gak dia? Lulu, lulu, Oke, okay, ini lihat tuh ya mati dan berubah jadi biru. Oke, okay, bentar, kalian nggak bisa ngeliat sih, gue mesti ini gue mesti rekam pakai HP video. Oke, okay, ini ya. Jadi ini barusan gue ubah jadi biru begini. Ya, ini dia. Terus ini ya semua juga jadi biru ya, dalamnya nih. Cuman yang bawah tidak yang jadi yang bawah ini nih, tuh ini masih warna ganti ganti nih. Aduh baterai gue rip lagi, astaga nggak persiapan dulu sih. Jadi sisanya semua nih yang uh, prime polarnya biru, Clave biru, eh Clave ternyata biru ya, cuman yang RTX-nya GeForce nggak biru. Ya begitulah ya pokoknya. Terkalian bisa lihat pokoknya bilang kapan. Jadi itu Sebenernya sabi juga sih, cuman. Uh, iya di sini ada sih, ini ada motherboard sama ram ya, hmm, masuk, oke, okay. balik rainbow lagi saja. Kalau balik rainbow dia bakal mati dulu, terus baru ya nyala rainbow yang kayak tadi ya. Ya kalau misalnya gue mau warnanya satu semua sama kayak uh, yang di depannya sini di si casingnya ya gue bisa pakai biru semua sih, tergantung ya. Jadi itu uh, motherboard ya, udah kan motherboard power supply, prosesor, VGA, cooler. Apalagi? Ya udah sekalian aja nih. Saya pakai kalau kursi kan udah tau lah ya, kursi ini kelihatan dong Rexus. Udah lama juga. Terus ini tuh keyboard ya. Gue pakai ini apa nih? Optical Mechanical Keyboard Legion. Astaga, tulisannya tidak kelihatan. ms 8 dari Rexus tentunya. Ini. Oke, saya stock shot lagi. Mohon maaf nggak siapin soalnya tadi sebenarnya ntar juga bisa sih cuman ya sekalian aja biar gua gak lupa ntar gua lupa lagi nih ya jadi RGB juga nih keyboardnya tidak fokus dong ya kira-kira gitulah kayak ntar gua mesti tetap ngambil sih itu terus mouse nya mana kotak mouse aduh kotak mouse nya nggak ada di sini lagi ya pokoknya ini ya mouse gua pakai ya, karena lihat dari stock shotnya aja ya mau gue pakai mouse Rexus juga, tapi gue lupa yang kayak gimana. ntar gue bakal taruh di deskripsi aja uh, supaya kalian bisa ngelihat detailnya. kenapa saya pakai Rexus? karena harganya lebih bersahabat pak. sebenarnya kalau misalnya gue mau sesuai keinginan banget mah pengennya Razer semua lah. cuman ya Rexus juga boleh lah. jadi itu ya untuk mau sama keyboard terus gue beli headset juga. nih headset Rexus nih. Ini tuh setau gue bluetooth gue baru pakai sekali lumayan bagus sih. Jadi ini tuh bluetooth setau gue ya udah ini kayak gini aja sih ya headset biasa. Tapi warna biru pak. Ada kabelnya gitu loh bisa bisa pakai kabel bisa enggak. Pokoknya ini headset gue udah beli. Balik lagi kenapa Rexus karena harganya lebih lebih terjangkau dibanding Razer. Terus ini ya ini untuk oh ini nih headset ada dingnya. Untuk headset tuh namanya Thunder Fox. Ya, yeah gue nggak tahu sih nama lengkapnya gimana tapi pokoknya Rexus ThunderFox Fox terus ini yang Bluetooth ya uh, Bluetooth version jadi gue nggak tahu sih maksudnya kalau misalnya headset Bluetooth terkadang suka delay segala kan jadi uh, ya kalau misalnya emang delay ya gue mesti tetap colok normal kayak biasa colok kabel karena ada ada kabelnya kok dia siapin kabel jadi ini untuk headsetnya terus apa lagi ya oh hampir lupa monitornya dong cuy tutup dulu ya mantul gak sih Gak kan nggak apa, -apa. Jadi monitornya um, gimana caranya kasih lihat? Ya nanti pakai stock shot aja lah seperti biasa. Untuk monitornya itu gua pakai um, BenQ Zowie 24 inch XL2411P gaming lab. Gua nggak tahu gaming lednya di mana sih. Tapi ya ini jadi 24 inch. Dan gue jujur ya, gue tuh norak pak Gue bener-bener norak banget Gue gak pernah punya monitor paling gede gue tuh Ini tuh yang monitor PS4 tuh cuman 21 atau 22 inch Jadi kayak gue tuh gak pernah punya monitor Karena gue gak pernah punya PC kan Dari dulu tuh gue pakai laptop Ini pertama kali gue punya PC Jadi pas gue kemarin nyampe barangnya Terus gue nyalain pertama kali Pusing mbak Gue baru duduk 10 menit duduk Otak atik dikit pusing Bener-bener mata gue norak banget gitu loh Karena gak pernah ngelihat monitor segede ini Gitu jadi uh, Ya sekarang sih udah, udah terbiasa Tapi ini adalah monitor gue Yang bisa diatur-atur segala macamnya tentunya kontrasnya ya normal lah, kayak monitor pada umumnya dan kayaknya lumayan oke okay. ini kemarin lagi promo kayaknya sih karena si mbaknya rekomendasi ini nih yeah, ya anyway buat yang nanya gue beli semua ini di enter komputer jadi sebenarnya ya sebenarnya ini tuh gue uh, bukan ngerakit kayak gue milih-milih ayo prosesornya mana segala kagak maksudnya gue tuh ngelihat mereka tuh punya paketan rakitan pc gaming terus gue dari situ gue coba untuk oke okay, yang ini ini pas gue ngerakit di sono tuh gue nanya nanya gitu loh jadi ada beberapa part yang dari paketan itu nggak ada ya akhirnya diganti part lain terus ada yang gue upgrade sedikit kalau nggak salah harusnya SSD-nya cuma 500 ratus giga jadi satu tera gitu lah pokoknya ada beberapa di upgrade tapi base nya itu sebenarnya tuh paketannya tuh kalau kalian cari cari di tokopedia deh cari tokopedia di antar komputer ada paket PC yang gaming yang champion kalau nggak salah Nah, ini kalian lihat aja, ininya casingnya sama persis, Lian Lian Cool 2. Nah, itu yang gue pakai buat jadi dasarnya, untuk akhirnya jadi seperti ini. Gitu ya, jadi gue bikin di antar komputer, dan gue tidak di-endorse sama mereka tentunya. Gue pelanggan, jadi ini kayak istilahnya uh, review dari customer lah ya. Bagus banget sih, tempatnya bener-bener memang properly ya toko komputer yang modern aja dan profesional menurut gue jadi kalian meskipun memang ngantri sih maksudnya kayak kemarin ngantrinya tuh pakai waiting list Sama pakai nomor segala macam tapi menurut gue kalau misalnya emang kalian berniat buat bener-bener bikin yang proper sih ya kesini sih karena kalian bisa konsultasi buat ngerakit itu udah kayak customer service ada banyak boot bootnya terus kalian uh, bisa ngelihat dirakitnya seperti apa segala macam terus dari segi, segi, harga meskipun saya tidak terlalu tahu soal harga sih cuman kemarin pas gue lagi nunggu antrian enter komputer gue sempat siap around dikit gue sempet nanya-nanya ke beberapa toko dengan spek yang sama antar komputer lebih murah gitu jadi sekali lagi ini gue tentu saja siapa saya dibayar antar komputer tentu tidak tapi ini ya anas eh, review aja dari gue sebagai customer gue cukup puas sih yang ngerakit itu juga kemarin cukup friendly lumayan baik gitu loh jadi kayak eh, pengalaman gue di sana menyenangkan meskipun gue tidak mengerti sama sekali soal PC tapi kayak gue kemarin sempat nanya-nanya juga ke si mas-masnya yang ngerakitin dan dia juga ngejawabnya dengan sangat-sangat uh, baik gitu loh maksudnya kayak ada kan orang yang kalau ditanya kan malas-malasan jawabnya kalau ini enggak sih bahkan jadi kayak gue tuh bisa belajar banyak lumayan lah dari dia kayak perawatannya ntar seperti apa segala macam gue nanya-nanya juga bisa gitu ya jadi Kayaknya udah sih itu aja. Gua nggak tahu lah ntar pokoknya ya ini kan nggak mungkin muka gue semua. Jadi ntar pasti bakal banyak sekali stock shot dinikmati saja. Dan ya balik lagi tentunya um, harapannya ini bukannya gue mau pamer atau apa. Ini adalah hasil dari perjuangan gue berapa udah enam tahun gitu loh sejak gue memulai YouTube gitu loh. Jadi um, gua gue coba nunjukin bahwa Gua dulu saat memulai dan saat gua terus melakukan apa yang gue suka itu gue cuma pakai laptop yang nggak sesangar itu bukan laptop gaming gue cuma pakai laptop seharga 6-7 juta waktu itu kalau nggak salah 6 juta laptop HP dan memang sampai sekarang juga gear gue masih belum sebagus itu kamera masih pakai tadi gue ngambil gambarnya pakai HP gitu kan mesti kayak ya, masih biasa aja cuman percayalah yang paling penting kalau misalnya kalian mau bikin sesuatu khususnya berkarya misalnya di YouTube lah ya kita sebut saja Iya bukan soal gearnya semahal apa bukan soal kalian punya modal seperti apa enggak tapi soal ini hati kalau misalnya emang bener hati lu ada di situ gue nggak lebay sih maksudnya kayak gue gue ngerasa gue cukup valid gue gue orang yang cukup berpengalaman dan bisa ngomong ini karena gue udah 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 ada di YouTube udah dari sejak Uh, propernya tuh 6 tahun officially-nya sebenarnya gue udah lebih lama dari itu Channel personal gue lebih lama Channel ini udah 6 tahun Dan gue bisa ngomong gitu loh Karena gue udah bikin 2000 video lebih Dan itu semua gue bikin dengan laptop tanpa ini Jadi bisa dong sebenarnya Laptop gue yang kayak gitu aja bisa gitu loh Kalian gak perlu modal puluhan juta buat memulai sebuah karir bisa dibilang mungkin menjadi content creator di YouTube enggak yang penting emang bener-bener lu kerjaan yang lu suka kalau dari gue sih kayak gitu karena ya gue udah ngelewatin tuh dan ini hasilnya ini lebih ke hasil dari ya mungkin ngotot-ngototnya gue selama ini keluar dari kantor nekat-nekatnya gue awal-awal belum dapat duit dari YouTube gue nggak punya penghasilan tapi gue nggak mau kerja kantoran abis lulus kuliah dari binus gue S1 manajemen di binus waktu itu ya ini hasilnya konsistensi kerja keras semuanya dan Iya gue tahu bahwa ini juga mungkin buat sebagian orang yang punya PC lebih mahal dari ini lebih bagus dari ini apaan sih gitu doang ya ya gue tahu lah tapi buat gue ini adalah hasil nyata nih bentuk nyata dari semua yang udah gue korbankan selama beberapa tahun terakhir gitu loh jadi ya gue bener-bener bakal terbantu selain ini ini selain apa ya mengingatkan gue setiap kali gue kerja setiap kali gue ngelihat ya ini bakal mengingatkan kayak ya ini hasil usaha lu selama ini di samping itu ini juga langsung bakal membantu produktivitas gua gitu loh ya kalian tadi kan udah dengar gua ngerender sumpah rendernya cepet banget pak laptop gua kalau lagi ngerender video nih ya video berdurasi sejam taruhlah dia rendering bisa 4 jam durasi renderingnya saat lagi rendering fan dalam laptopnya tuh muter kenceng bunyi sampai kayak mau ledak artinya gua boro-boro bisa minimize boro-boro mau, mau buka aplikasi mau buka Google mau buka browser gak bakal bisa. Itu laptop bener-bener udah mati, udah ya udah bukan mati, maksudnya lebih ke ya udah nggak bisa diapain lagi. Rendering ya rendering aja, nggak bisa gue minimize. Karena kalau gue minimize ngelaknya udah kerang gila, nggak bisa dipakai. Nah, gue kan sebelumnya kan sebelum ada ini, gue kalau misalnya ya udah lagi rendering laptop 4 jam, terus gue ngapain? Gue mau nge video juga nggak bisa, karena apa? Karena berisik. Gue nge-record cuma pakai iPad, suara luarnya pasti masuk. Gue nggak pakai mic soalnya. Tapi dengan itu gue bisa tuh menghasilkan 2000 video sampai sekarang. Gitu. Jadi ya bayangin aja kalau misalnya itu kemarin 4 jam ngerender video 1 jam, ini cuma 15 menit. Dan yang tadi gue bilang, saat gue ngerender yang kemarin itu, ini fan bawah nggak bunyi. Tidak. Ini ini fan kan normal maksudnya kayak pas lagi standby pun ini kan fan 1 2 3 4 ini nyala semua sih? Oh shit, ini bahkan nggak nyala loh. Oh enggak, nggak, nyala, ini nyala. Jadi, 1, 2, 3, 4, sama 5, 6 2, di atas ada dua lagi Jadi cuma 6 fan doang yang nyala Fan yang tidak berisik sama sekali Ini yang berisik tuh yang ini nih Yang lumayan berisik Yang emang dari VGA nya Bener-bener dia kayak gak kerja Pas gue lagi rendering Terus gue bahkan bisa main game lain pak Jadi kayak bener-bener gue cuman Jadi jadi pas gue lagi ngerender itu udah kayak lagi standby Gak ngaruh sama sekali Dia dia gak, dia gak berasa dia kerja kayaknya Saking mungkin Ya hasil rakitan gue ternyata memang sekuat itu, sesangar itu. Jadi ya itu, maksudnya kayak selain gue sekarang, oke, okay, laptop di situ gue bisa buat kerja kerjaan-kerjaan kayak cuman ngedit gambar, euh, bikin postingan Twitter, Instagram, balas-balasin email, itu kan bisa di situ pakai laptop. Yang ringan-ringan tuh, Nah, di sini gue bisa buat rendering, buat live streaming, segala macem. Dan bahkan di saat gue like lagi rendering, gue bisa sambil ngerecord PS4 nge gameplay untuk video selanjutnya. Jadi, secara produktivitas bakal meningkat. Jadi, selain ini adalah bentuk, mungkin bisa dibilang trofi atau simbol hasil perjuangan gue selama ini. Tapi juga ini bakal sangat membantu gue dari segi operasional CJM setiap harinya. Bener-bener bakal ngebantu banget. Dan, terakhir ya tentunya gue mesti ngucapin thank you ke kalian. Karena... Ini adalah hasil dari perjuangan gua dan kontribusi kalian jelas sekali. Gua mah bukan tipe bukan tipe orang yang bakal nutup-nutupin bilang bahwa iya ini mah hasil keringat gua doang, gua berkorban lah, enggak lah. Enggak. Itu bullshit. Kalian yang ngebantu bantu gua. Kalian yang se sebenarnya sekedar nonton video aja kan nih gua dapat ads adsense kan tentunya. Gua udah nabung dari beberapa tahun lalu untuk ini. Tapi yang paling nyata bentuknya adalah orang-orang yang beli merchandise Contohnya ini, meskipun ini belum dibuka PO dan akan segera dibuka soon. Tapi kayak jersey-jersey itu digantung di pintu kan bisa lihat tuh, jersey Salford kemarin, Piemonte, Inter dan lain-lain dari sebelum-sebelumnya karena gue nabung udah lama bertahun-tahun. Jadi semuanya itu orang-orang yang beli jersey, beli merchandise berkontribusi untuk bisa datangnya seputih ke kantor CJM. Jadi gue bener-bener dan ini bukannya gue bullshit atau cuman sekedar cici atau ala luma cuman tipikal youtuber yang Ya ini semua karena kalian gue no ini nyata beneran pak kalau gue sendiri nggak bakal bisa tanpa adanya orang-orang yang beli merchandise tanpa adanya orang-orang yang eh uh, ngebantuin nontonin video CJM yang akhirnya gue jadi dapat adsense nggak bakal pernah ada ini jadi thank you banget gue ngucapin terima kasih sekali buat kalian-kalian semua ya jadi uh, mungkin kalau misalnya kalian yang punya saran atau kalian yang memang tadi gue bilang yang memang ngerti banget komputer nih punya saran untuk perawatan gue sebenarnya kemarin udah sempat nanya-nanya sih perawatan mesti dilap segala macam cuman kalau misalnya ada yang lebih uh, detail lagi boleh kasih tau gue di bawah tolong karena jujur gue agak-agak kelulus nih mesti kayak mesti diapain mestikah gue dalam-dalamnya gue lap atau gimana gitu loh kalau luar sih ya udah pasti gitu tapi kan uh, mungkin ada beberapa hal yang gue nggak tahu tolong dikasih tau di bawah buat kalian-kalian yang mengerti komputer terus soal UPS sama stabilizer juga sebenarnya kemarin gue sempat bingung karena harganya kan beda jauh tuh UPS kan mahal banget tapi UPS itu kan yang ngejaga nampung daya kalau misalnya amit-amit apartemen gue tiba-tiba mati lampu nyetek ini nggak langsung mati karena ada UPS UPS tuh bisa nahan sekitar 10 sampai lima menit jadi kita bisa nge-save dulu pekerjaan kita yang ada di PC terus kita bisa shutdown properly nggak yang langsung mati hilang daya karena itu setahu gue bisa ngerusak gue nggak tahu deh gue lupa waktu itu gue sempat baca artikel antara ngerusak VGA atau prosesor atau motherboard tapi untuk sementara karena gue budgetnya tidak mencukupi ya lagi pakai stabilizer jadi ini sebenarnya gue lagi agak ngeri stabilizer soalnya cuman biar nggak spike aja kan e, dayanya nggak naik turun gitu loh jadi kayak ditahan segitu Cuman ya gue secepat mungkin kalau ada rezeki gue mesti banget beli UPS sih. Ya. Cuman gila kemarin gue ngecek UPS yang di atas seribu watt tuh bisa Yang mereknya bagus tuh bisa Berapa? Lho? 5 juta ke atas Gila gue gak nyangka semua lu Gue kira tuh Ya di hitungan gue Bayangan-bayangan gue orang awam itu kan Ya elah UPS palingnya 2 juta Paling mahal sejuta lah Ya ampun Tidak bisa ternyata Stabilizer yang segitu harganya Jadi akhirnya pakai itu Tapi ya itu Boleh kalau misalnya emang menurut kalian Iya bang penting banget sih lu pakai UPS ya udah kasih tahu aja di bawah gua akan segera uh, nabung lagi berarti mesti berjuang lagi untuk beli itu sih dan ini sebenarnya masih belum uh, ntar gua bakal bikin video satu lagi ini kan gue cuma nunjukin ya udah sebenarnya kan kalian mungkin bisa ngeliat setup gue sedikit kan dari sini tapi ini belum proper gua kasih lihat karena setupnya seluruh mejanya belum nanti gua akan bikin tapi tunggu gua udah punya mic yang proper nggak pakai iPad dan gua udah punya webcam jadi itu udah udah bisa buat gas live streaming. Gue akan bikin setup setup tour CJM bisa dibilang lah mungkin. Jadi terus gue kalian. Tapi itu ya, gue udah ada inceran sih mic sama um, webcam seperti apa buat gue live streaming. Tapi ya itu, saya sekarang udah bener-bener nol banget. Dompet udah bukannya tipis lagi, udah 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 payot gitu you loh, know, udah nggak ada isinya. Jadi ya gue harus ya udah pakai ini dulu live streaming ya nanti dulu aja. Ntar kalau misalnya ntar kan anyway kan bakal buka uh, PO ini kan merchandise baru kan kaos yaitu semoga aja ada yang beli banyak yang beli jadi gue bisa langsung gas beli webcam beli uh, mic sama kalau misalnya mencukupi ya UPS kalian supaya bener-bener aman karena takut banget sih sumpah kalau misalnya gara-gara mati lampu sekali doang terus ada yang rusak kan gak lucu pak bener-bener gak lucu sih itu jadi gue mesti hati-hati banget. Kalau misalkan ada saran, pokoknya yang udah biasa megang PC nih, yang emang ahli banget, komen di bawah apapun. Gue bakal merasa sangat terbantu kalau misalkan kasih uh, saran soal PC, soal perawatan dan lain-lain. Gitu ya. Jadi, thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton. Ternyata 31 menit juga, ya gila. Memang saya ini bacotnya nggak habis-habis sih. Padahal tidak mengerti, tapi ya itu. Terus anyway, kalau misalnya ada yang Uh, nganggep atau ngerasa bahwa yang tadi gue bilang memori data C gue satu tera, data D gue dua tera dan kalian ngerasa kalian mungkin udah berpengalaman mungkin kalian uh, videographer atau memang kerjanya ya mirip-mirip kayak gini yang nampung-nampung video dan bilang aduh kayaknya nggak cukup bang boleh komen di bawah kas tau gue sebenarnya gue butuh berapa gitu loh karena kayaknya dua tera tuh nggak cukup sih buat D sih tapi untuk sementara ya oke okay lah nggak masalah untuk sementara tapi ya, ntar mungkin harus di upgrade upgrade gitu kan ya simple nggak apa apa tinggal upgrade part part aja kan nggak masalah gitu ya sama ini kenapa dia tidak menyala ini fan di GeForce RTX nya soalnya setau gue soalnya kemarin gue pas main League of, League of Legend kan kayak Dota sebenarnya kan cuman gue emang dari dulu uh, gua gue gue sempat main Dota cuman gue lebih ke yang League of Legends sih karena gue emang maininnya itu terus Dota gue dulu mainnya tuh zaman zaman di warnet pas SMP gila cabut bolos uh, aduh bolos apa dulu ya bukan bolos sekolah gue nggak apa yang bolos sekolah sih kayaknya bolos ekskul atau apalah pokoknya oh nggak, bolos ini pas pas kelas 3, pas kelas 9 kan ini kan apa sih namanya dulu astaga yang mau un ada yang ini kan kelas tambahan kelas tambahan itu apa sih pengayaan atau apa namanya yang pulang sekolah itu suka cabut-cabut itu warnet main dota dulu zaman zamannya warnet tuh masih banyak sekarang udah dikit banget cuman ya um, League of Legends meskipun gue udah mentokin kanan semua grafiknya kayaknya emang nggak seberat itu sih gamenya ya makanya mungkin ya itu alasannya kenapa dia tidak bergerak fan ya mesti kayak nggak kepake gitu loh ternyata masih masih kuat gitu kan jadi ya udah itu jadi ya mejanya sebenarnya sudah penuh nih kayak gini cuman ya nggak tahu lah ntar gue bener-bener sekarang sih fokusnya udah Yaudah udah gue bener-bener Coba untuk pelajarin semuanya soal ini supaya gue juga enak. Terus juga untuk software editing sementara kan gue masih pakai VSDC yang free video editor yang gue pakai di laptop juga. Karena gue ya supaya kayak makanya kan kemarin gue pakai laptop terus hari ini bisa langsung pakai PC. Beda sehari dong gue bisa langsung upload video baru karena gue pakai software editing yang sama jadi gue gak perlu adaptasi gitu loh. Jadi pelan-pelan gue bakal sambil download beberapa software editing yang waktu itu sempat kalian udah kasih komen di video sebelum ini ya yang video naik level itu ya kalau nggak salah ada beberapa uh, software yang kalian kasih ke gua gua akan coba untuk download dan mungkin ntar gua bakal coba buat pelajaran juga supaya bisa lebih bagus tuh terus gua nggak tahu sih bakal butuh kayak macam premiere atau enggak gitu ya kalau misalnya gambar kan gue selama ini juga gak pakai Photoshop sebenarnya pak gambar tuh gue pakai Photoscape doang sama Paint.net tau gak sih aduh itu bener-bener sih buat anak TK gila bukan Paint yang di Windows beda Paint namanya apa sih Iya pokoknya itulah adalah namanya Paint juga lah itu enak banget buat ngapusin background gitu kan kalau misalnya gue mau bikin muka gue badan gue transparan gitu belakangnya backgroundnya nggak ada gini-giniannya segala macam itu gue tinggal hapus tuh gampang tapi sisanya gue pakai Photoscape jadi gue nggak pakai Photoshop sebenarnya biasanya cuman kayaknya sih mesti mulai belajar gitu ya. Jadi itu sih. Terus kalau oh ini yang penting, kalau misalnya ada saran uh, software apa yang perlu gue install buat awal karena kan kosong kan. Oh ya btw tadi gue lupa Windows gue beli sih pak. Gue beli Windows 10 Home yang asli yang ori ya. Jadi bukan yang profesional tapi yang home ya. Jadi ya ini Windowsnya udah gue activate juga kemarin. Cuman sayangnya tidak ada Office-nya ya, Office mesti nambah beli lagi ya. Cuman kan makanya itu, office kan sementara gue di laptop ada jadi gue kalau misalnya kerja kerjaan dokumen ngetik ngetik eh uh, proposal atau apa segala macam ya pakai itu semua. Maksudnya di sini kan emang udah gaming gaming dulu aja lah. Belum belum perlu office gue ya udah nggak perlu lah. Yang penting Windows ya dulu ada. Boleh kalau misalnya ada yang um, bisa kasih gue saran software apa yang perlu gue install yang gratis yang bagus gitu kan mungkin untuk gue ngapain uh, boleh dikasih ke gue di comment section. Oke okay? jadi sekali lagi terima kasih banget buat kalian semua buat kalian-kalian yang lama orang-orang lama CJM nih yang emang apalagi yang pembeli setia merchandise yang bener-bener gebantu gue banget buat dapetin ini bener-bener itu nggak bantu banget sumpah merchandise tuh kalau boleh jujur ya sumpah ini tadi ya gue nggak mau ngomong sih cuman kayaknya gue nggak tahu hitungan aslinya berapa persen tapi hasil dari merchandise itu dari penjualan merchandise itu mengcover lebih dari 60% buat beli ini. Jadi sisanya 40% tuh AdSense karena AdSense kan kalian tahu kecil. Apalagi sekarang-sekarang ini semenjak paman corona menyerang, wala AdSense mah gila, bener-bener kayak nggak ada rasanya, Pak. AdSense buat gue bayar listrik apartemen juga habis. Jadi kayak itu udah parah banget. Um, cuman merchandise itu bahkan mungkin gue gak tau hitungan pasnya ya kalau misalnya kita hitung dari Inter Piemonte kemarin tuh terus dari baju khas kopi kan gue punya baju khas kopi juga punya brand lokal juga terus dari penjualan casing CJM backpack CJM um, kartu imani e kartu flash tuh kan suka ada yang beli juga kalau misalnya di totalnya semuanya tuh ya dari jersey jersey bahkan dari tahun lalu dari Sevilla 1860 Munich kayaknya bahkan bisa mencapai angka 70% sih pendapatan dari merchandise itu mengcover buat ini sebanyak 70%. Sisanya 30% ya AdSense. Ya kan gua kan full time di sini jadi gua nggak punya penghasilan lain, Pak. Jadi makanya itu bener-bener gua gua mah terbuka aja gitu loh mesti kayak ya udah, ini hasil penjualan merchandise dari kalian yang bertahun-tahun dari tonton lalu gue tabung. Jadi, thank you banget. Gue mau sebutin namanya tuh banyak banget lah. Kalian tahu kalian siapa lah. yang setiap kali bahkan CJM belum ngerilis aja nih baru kayak gini-gini nih ini kan gue belum rilis nih baru gue bilang kemarin akan open PO soon tapi belum rilis tapi mereka udah banyak yang nanya kapan bang harganya berapa gue mau beli bang bisa nggak sekarang padahal belum rilis itu mereka mereka itu orang-orang yang kayak tiap kali gue ngerilis merchandise pasti dibeli thank you banget ya yeah. jadi sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya itu adalah wah gue mau kasih teaser sebenarnya cuman ya udah Sedikit... Video selanjutnya adalah... Ini... Oke... Okay. Jadi ditunggu aja... Dan... ya tadi gue bilang... Pre-order ini... Kawas... Putih dan hitam CJM akan segera dibuka... Jadi kalian simak aja... Kalau misalnya kalian mau tahu uh, Lebih detailnya nih ya... Yang hitamnya... Kalau kalian mau tahu lebih detailnya... Kapan... Harganya berapa... Yaitu di follow aja... Twitter sama Instagramnya... Merchandise CJM... Di at CJM... Terus nanti ya pengumumannya pasti gue bakal blast di mana mana lah di twitter instagram bahkan sampai yang cajam official juga bakal gue kasih tahu kalian ya gue mesti foto dulu buat kaos kaos ini supaya mantap ya kan supaya buat jadi materi promosi lah ya masa gue cuman foto baju doang gitu kan jadi ya ditunggu aja deh pokoknya gue bener benar excited buat kedepannya seperti apa gue bener benar nggak sabar buat fifa 21 Uh, meskipun gue masih agak bingung FIFA 21 mendingan gue main di PS4 tetap atau gue beli di Steam karena setahu gue yang di Steam itu grafiknya itu grafik nggak nyampe next gen jadi next gen itu kan PS5 kan PS5 rilis Desember grafik yang di P PC setahu gue tuh mentok PS4 punya sedangkan kalau misalnya gue beli di PS4 FIFA 21 Gue bisa upgrade kalau gue beli PS5 Tanpa gue beli kaset baru lagi FIFA 21 PS5 Gitu loh Jadi gue bisa ya tentunya dengan catatan gue punya duit buat beli PS5 10 juta di Desember gitu jadi itu juga gue lagi bingung tapi ya, ntar kita pikirkan lah masih lama juga dan anyway malam ini ya bakal ada Tyler F21 ntar gue bakal bikin videonya tentunya dan ya cukup wey 40 menit coy yaudah um, setup tour itu sebenarnya macam room tour sih cuman gue sebutnya setup tour aja karena kamar gue tidak ada yang dia mau di, bisa di room tourin, mbak. Lo kalau mau room tour kamar gue, gue buka pintu. Ya, room tour CJM. Selesai 2 detik. Ya, orang cuma segini. Gue dari depan pintu gue pakai kamera yang kelihatan sampai ke belakang gue semua udah kelar. Jadi ntar lebih ke setup tour. Kalau setup tour kan gue bisa ngasih lihat, oke okay, ini monitor gue di sini, monitor Uh, PS4, monitor PC, CPU, terus di situ meja gue isinya apa apa aja buat gue kerjain dokumen-dokumen segala macam itu setup tour, itu ya. Jadi ya ditunggu saja video selanjutnya. Gue sudah tidak tahu mau ngomong apa. Anyway ya ini stick yang Baru-baru gue baru beli nih, stick kelas sih yang PS4 karena stick saya sebelumnya rusak ternyata, bener-bener rusaknya rusak parah. Ini juga sebenarnya begini-begini loh, mesti kayak harusnya gue gak usah beli gitu loh. Ini kan lumayan, stick begini 900 ribu harusnya gue gak usah beli udah ada stick tapi tiba-tiba rusak loh astaga itu sih pengeluaran lagi makanya pusing pak tapi ya udahlah semoga saja semuanya intinya tujuannya semua ini untuk ngebantu produktivitas gue supaya da ya dari segi kualitas lah bisa kalian lihat meningkat dari segi kuantitas mungkin yang biasanya gue sehari sekali bisa jadi sekarang sehari dua kali sehari tiga kali kita nggak tahu tapi intinya ini 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 berarti adalah lembaran baru lagi sih dan kebetulan banget kan CJM setup baru PC segala macam ada beberapa barang yang baru terus logo juga kita bakal segera ganti gue gue masih belum tahu Eh, uh, ya kan merchandise kan juga dari kemarin masker pun juga dipakai logo baru CJM kan sebenarnya nggak bisa bilang logo baru cuman di redesign aja jadi lebih simpel dibanding logo yang sekarang kan gue masih belum tahu tanggal pastinya kapan tanggal tepatnya mau gue uh, rilis officially dan gue ganti di semua platform YouTube, Instagram, Twitter, logo cjam kapan gue gak tahu tapi rencananya sih pokoknya ya ntar buat sekalian FIFA 21 gas gitu loh jadi ya kita gak tau lihat nanti aja tapi ya merchandise sudah mulai dijual pastinya merchandise soon kaos ya dah <sukup> kita tutup saja ini untuk menutup video ini nutupnya tuh kayak magnet deh jadi kayak ada kenceng nih bunyinya jangan kaget Nggak sih, enggak sekencang itu ternyata sih. Ya, pokoknya gitulah. Jadi itu aja dari gua untuk video kali ini. Gua tidak tahu gua kapan lagi bakal membuat video seperti ini, nge-review PC karena gua nggak tahu juga ini gear target gue sih bisa bertahan 5 sampai 10 tahun gitu kan. Tapi mungkin nanti setelah 2 tahun, 3 tahun kan gue mesti upgrade Ada part apa yang gue upgrade Terus gue mesti mungkin perawatan Gue kasih ke tukang servis atau gimana gitu kan Jadi Ya gue nggak tahu lah tapi Semoga saja ini bisa menjadi awal yang baru Lembaran baru buat CJM yang bisa lebih baik lagi um, Gue gak tahu kenapa momennya bisa semuanya pas Kebetulan duitnya tuh Tau gak sih, gue tuh sebenarnya ya karena udah nabung berapa tahun Jadi tuh kayak, nih misalnya nih, ini titik dimana budget udah pas nih Buat beli PC nih Kadang-kadang tuh udah begini Gak sih, begini ya Misalnya begini, ini budget pasnya ya Kadang-kadang tuh udah lewat Turun lagi, ada keperluan mendadak Turun Kadang-kadang udah lewat, udah bisa nih, udah bisa beli, tapi gue udah nunda. Ada keperluan, kurang lagi. Kayak gitu-gitu terus. Makanya jadi lama banget. Gue udah rencana beli PC dari 2 tahun, 3 tahun lalu, gila. Kemarin waktu itu, dia baru beberapa waktu lalu, akhirnya udah sampai di sini nih. Udah lagi stay di sini beberapa waktu. Karena habis PO, open PO jersey Salford. Akhirnya gue pake. Makanya akhirnya dapet. Meskipun over budget. Budget gue kan kalian tau waktu itu sebenarnya cuman 20 ini jauh lebih dari itu ya kalian kalau misalnya mau tahu berapa hitungnya ya, tadi dari part-part yang gue sebutin semuanya tapi ya kalau misalnya mau gue bacain waktu itu gue sempat bacain bone-nya di Minang podcast di channel Craft Makaminang kalau mau tonton silahkan saja itu gitu ya jadi sampai jumpa di video selanjutnya gue udah berapa kali <laughs> itu anjing <laughs> oke okay, sudah sudah tolong sudah gue sebenarnya masih pengen ngebacot cuman udahlah ini bukan Maka Minang podcast tolong ini video memperkenalkan si putih ke kalian jadi selamat bergabung ke JJM Putih semoga kita bisa bekerja sama uh, mau itu selima tahun, enam tahun, tujuh tahun, delapan tahun, sembilan tahun, sepuluh tahun, terserah pokoknya Anda akan menggantikan tugasnya laptop uh, Laptop udah harus pensiun, udah harus um, Apa ya, udah harus Ya nggak bakal gue buang juga, maksudnya kayak gue bakal terpakai gitu kan Untuk kalau misalnya gue kerja di luar atau tadi gue bilang Ngetik-ngetik segala macem Tapi dia bener-bener berkontribusi sekali sih ya mungkin ntar gue bikin satu video singkat aja lah gue kasih lihat ke kalian terus kita say goodbye tapi ya ini selamat datang selamat bergabung selamat bekerja karena gue tahu mungkin untuk dia pekerjaan yang sekarang nih yang gue lakukan cuma rendering rendering itu ala sepele bang kata dia mungkin ala gue nggak perlu nyalain fan gue yang di sini bisa gue kerjain semuanya tapi ntar begitu mulai live streaming nih anda mungkin mulai-mulai tapi ya kayak nggak tahu juga sih gue live streaming seberat itu tuh karena kalau misalnya live streaming itu kan berarti rendering video sekaligus upload kan dikerjain di waktu yang sama karena kan ya namanya live streaming kalian kalian kan ngelihat layarnya di YouTube kalian kan gue live streaming di YouTube nih kalian ngelihat kan tuh gue main game di YouTube kalian lihat muka gue pakai webcam suara pakai mic nah itu kan berarti kan dia kan kalau misalnya gue pakai PS4 FIFA berarti kan gameplaynya dia mesti render plus dia mesti langsung tampilin itu kerjanya berat tuh jadi mungkin akhirnya si putih akan bilang hit berat juga lu ternyata jadi akan saya nyalakan fannya dua di bawah tapi nggak tahu sih kalau misalnya ternyata enggak juga gue nggak tahu sih sesangar itu kali dia atau jangan-jangan rusak lagi tapi enggak sih kemarin kan kan gue dibilang kalau misalnya di restart dia mutar tetap oke okay, sudah udah kan apa nggak ada yang ketinggalan lagi kan semua udah gue kasih tahu kalian itu Nah, sebenernya ada masih ada satu sih apa sih ini inilah uh, inian headset pak mana dia ini ada di sini nih dudukan headset cuman gue juga nggak tahu nih gue belum pernah pakai nih gimana cara pakainya dia dudukan headset gini loh Rexus jadi ini ini in stok gue paket deh waktu itu kan gue nyarinya yang diskon diskon di Tokped kan jadi ini kayaknya tuh paketan dia dapat nih halo Rexus kalau mau endorse boleh tolong saya pakai produk anda semua loh jadi ini gimana cara tak oh iya cuma begini doang ya ya kan ya gitu doang sih ya ini 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 setau, seingat gue kemarin gue nggak beli khusus mesti ngapain gitu loh gue bahkan baru tahu lo ada produk headset holder baru tahu gue sumpah saya separah itu Gaptek ya. jadi ya kemarin tuh kayaknya kalau beli ini gratis langsung ininya holdernya gitu kan tapi sebenarnya nggak guna juga karena apa karena nggak ada tempat bisa di sini sih sebenarnya sini ada masih ada space meja nih gue pakai buat taruh kotak-kotak ya ya jadi itulah semuanya sudah sepertinya hmm udah ya kan ntar sisanya di setup tour aja ya gue belum pernah kasih lihat atau udah pernah ya kasih lihat Elgato kalian ntar lah soalnya nah setup tour itu mungkin nanti sekalian lebih ke ini loh bisa kalian yang mungkin e, mau mulai, memulai mau memulai bikin YouTube yang nggak mesti main FIFA mesti misalnya kalian gamer nih kalian pemain Dota nih terus memulai bikin channel atau apa nah bisa tuh ntar gue mungkin akan kasih tahu juga ya kayak gue ngerekornya tuh gimana pakai Algato tuh gimana caranya sih nyolok nyoloknya nyambungan itu itu masuk ke setup tour makanya gue lebih suka setup tour dibanding room tour kalau room tour ya itu gue bilang ngapain lu liatin dinding kamar gue tembok AC gitu kan Kalau setup tour kan emang setup gitu lah yang memang gue pake semua sekarang Gimana caranya sih gue nge video itu Bisa masuk tuh Oke okay. 50 menit Sumpah ini mah gue kalau misalnya ngebacot ngebacot dikit lagi sejam sih Tapi ngapain udahlah Nanti saya ngebacot bacot-bacotnya seperti biasa di Makam Menang Podcast aja Thank you banget ya Thank you banget Gue gak tahu udah berapa kali gue bilang thank you Tapi emang Gue gak tahu gue mesti Berapa kali berterima kasih kalian Karena ya ini semua hasil dari perjuangan kita bersama bisa dibilang apalagi tuh ada orang-orang yang khusus bilang ke gue kayak bang gue tuh nabung gitu loh buat beli merchandise lu itu thank you banget sih mesti kayak gue tuh gue tuh berjuang semaksimal mungkin untuk gue kalau jual merchandise harganya tuh ya yang make sense lah yang kayak kemarin gue ngomong gue nggak mungkin ngejual merchandise hoodie tujuh ratus ribu delapan ribu ya anjing apaan sih Maksudnya kayak gue tau mungkin dia dia udah gede channel YouTube-nya gitu loh. Cuman maksudnya astaga, enggak sih menurut gue enggak normal. Maksudnya kayak gue juga gue pribadi pun enggak mau beli gitu loh. Produk merchandise YouTuber yang harganya segitu enggak masuk akal. Jadi gue kalau misalnya ngasih harga pasti yang masuk akal dan orang-orang yang sampai berjuang karena kan kita tau lah keadaan finansial orang-orang kan semuanya beda-beda. Ada mereka yang memang ya udah bisa aja sekali beli 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 terus bisa ada yang bahkan sekali beli banyak segala macam bisa aja tapi kan ada juga mereka-mereka yang mungkin pas-pasan ya kayak gue sekarang sih pas-pasan makan juga dari kemarin indomiean mulu indomie seling nasi toge kikil di warteg bawah Mata tahu tempe enak bener saya jadi lapar belum makan saya hari ini ya ntar gue abis edit uh, pas lagi tapi rendernya bentar juga dia ya. jadi nggak bisa ditinggal ya dulu tuh gue gitu loh kalau pakai laptop nih rendering kan kan lama nih antara biasanya tuh rendering 4 jam 5 jam tuh gue pakai buat buat tidur malam atau gue makan makan kuartek bawah atau ngopi atau ngapa itu nah sekarang kagak bisa pak jadi maksudnya dulu tuh gue tuh nungguin dia gue nung gua yang nungguin laptopnya kerja kalau sekarang bisa jadi dia nungguin gue loh maksudnya dia dari tadi kan standby standby mulu eh gue gak ngapa ngapain nih kata si putih mana kerjaan dia yang minta minta kerjaan dulu saya si laptop ini saya kasih kerjaan mulu mati dia mati sendiri bener-bener literally mati overheat kalau ini kayak dia bakal minta-minta pekerjaan terus ke gue malah gue yang jadi keteteran gue makannya nggak ada waktu abis bikin video ini lah kok bisa bikin lagi rendering kagak ada rasanya upload aduh pusing cepet semua nah terakhir masalahnya kayaknya internet gue mesti gue upgrade sih gue lupa nih mungkin kalian bisa lihat ya gue nggak tahu kalian kelihatan atau enggak sih di layar kalian ya eh mungkin kelihatan sih ya gue mau coba speed test nih kasih saran juga nih ya buat yang mengerti um, gue tuh pakai Winnet Winnet itu internet kayak nggak tahu sih internet khusus di apartemen gue gitu kayaknya tapi bayar bulanan kalau nggak salah gue bayar dua lima puluh deh dua ratus lima ribu per bulan cuman gue internet doang karena gue gak punya TV kan jadi emang gak pakai TV jadi internet doang nih downloadnya tuh 14 belas Mbps terus untuk uploadnya tuh sekitar 15 nah tapi gue nggak tahu ya gue ngerasa ini tuh nggak nggak cukup nggak cukup kuat gitu loh untuk upload masih agak lama soalnya. Kalau misalnya gue buka video sih ya, udah di titik yang kalau 720 nggak buffering. Kalau 1080 tergantung, tergantung jam. Kadang-kadang kalau misalnya subuh tuh bisa cepet banget. Kalau subuh gue 1080 nggak buffering nonton YouTube. Cuma kalau misalnya siang-siang gini buffering pak. Nah gue mau tanya deh, yang mengerti soal dunia Per internetan. Ini sebenarnya tuh termasuk udah cepet atau belum sih? Untuk download upload speed kayak gini. 14 Mbps lah kira-kiranya. Coba gue sekali lagi ya. Buat mastiin. sebenarnya tuh... Sekarang ambil stock shot kali ya. Sebenernya udah cepet. Nah ini naik jadi 15 nih dia. Oh enggak sih. Turun ke 14 lagi ya. Coba kalian... Kas tau gue deh karena kalau misalnya soalnya kan soalnya gue tuh pakai ini kan gue kan gua kan pakai internet cuma satu nih di kantor CJM tapi gue pakai buat banyak barang gitu loh mesti kayak ya gila ini aja kan HP iPad PS4 juga kadang-kadang konek -kadang internet laptop PC mesti kayak banyak banget barang yang device yang connect gitu loh jadi Kayaknya sih gue butuh naikin speednya ya mungkin loh. Cuman boleh e, kasih saran aja misalnya kayak yang yang oke okay berapa gitu loh. Kalau misalnya untuk ngupload ngupload video segala macem Cuman ya nggak tau gue ini juga angin anginan sih. Anyway ini gue oh ya yeah. hmm. kan ada lagi yang mesti gue omongin. Ini ini gue tuh nggak pakai network adapter yang buat wireless. Sejujurnya ya kalau belum jujur karena gue nggak tahu mesti ditambahin. Gue kira tuh udah masuk dalamnya yang buat connect wifi jadi sekarang tuh keadaannya nih PC kagak bisa connect wifi gue akhirnya pakai kabelan di belakang situ aduh sebenarnya gue mau ngasih letter mungkin bisa sih gue kasih lihat ya ya ntar lah kalau ada stock shotnya kalian mungkin sekarang lagi ngeliat stock shotnya pokoknya intinya di belakang itu gue konek kabelan terus kabel ke bawah sini keluar lewat bawah pintu untung pintu gue bawahnya ada keropos gitu jadi bisa dimasukin kabel ada untungnya juga punya pintu keropos meskipun panas AC keluar anginnya pak tapi intinya bisa mungkin ke itu jadi sementara gue pakai kabelan gue nggak tahu sih butuh banget atau enggak terus gue juga nggak gitu ngerti nih kabelan tuh sebenarnya ngaruh nggak sih gue beli kabelan tuh kemarin cuma beli darurat doang gue nggak ngeliat merek nggak ngeliat apa gue cari cuma ya udah yang panjangnya cukup dan agak murah aja gue beli gue nggak tahu kabelan tuh berpengaruh ke speednya tuh enggak kalau dari logika sih harusnya berpengaruh kayak kabelan yang bagus nih apanya lah optik optik ah gue nggak ngerti speednya mungkin lebih kencang gue nggak ngerti ya tapi ya itu cuman yang dari gue research sejauh ini sih sebenarnya kalau PC memang better pakai kabelan dibanding pakai WiFi karena lebih kenceng gitu ya. Jadi ya mungkin gue emang gak usah tambah e, network adapter lagi untuk yang wirelessnya gitu ya gak masalah sih. Tapi udah sih itu terus kayak ini di atas ini kan e, colokan colokan ya USB segala macem headset terus tau gue di belakang juga ada kok di belakang juga ada beberapa ini kan gue udah keyboard ini kan keyboard mouse Elgato USB semua tuh udah tiga colok belakang HDMI Eh nggak, ini nggak pakai Setau gue ini bukan HDMI deh Namanya ada lain gitu Apa gitu, gue lupa Tapi masih sisa sih Jadi colokan USB nya lumayan banyak nih Di belakang situ Ya, sudah Cukup dari gue untuk video kali ini Thank you banget yang udah nonton sampai sekarang Kalian luar biasa sekali Bisa bertahan sejauh ini Mendengarkan Mas-mas kumisan gaptek Ngebacot Sampai jumpa di video selanjutnya Entah itu video Salford, entah itu video nih kotak hitam yang tadi gue tunjukin Entah itu video setup, apapun itulah, ditunggu aja lah pokoknya Gue excited banget sumpah Gue excited sekaligus takut, tapi sekarang sih lebih banyak sisi excited dibanding takutnya Gue takut, gue gak bisa menjalankan ini semua gitu Maksudnya kayak gue, takut ini terlalu besar buat gue, ngerti gak sih? Terlalu, ya itulah ngerti lah Tapi ya, eh uh intinya demi Cajam yang lebih baik tajam 2020 ini benar target gua yang gue bikin kemarin resolusi tahun baru bukan resolusi sebenarnya harapan gua di tahun 2020 sudah tercapai di pertengahan bulan ya thank you banget sekali lagi buat kalian semua thank you thank you thank you banget buat siapapun dari kalian dari manapun asal kalian umur berapapun kalian mau itu yang nonton doang mau itu yang sampai nontonin semua video mau itu yang sampai ngebantu nontonin beberapa iklan, mau itu yang sampai beli merchandise sekali, beli merchandise dua kali, beli semua merchandise yang pernah gue rilis, sampai beli baju khas kopi, semuanya. Pokoknya kalau misalnya kalian pernah ngeklik salah satu video CJM, itu berarti ada kontribusinya di sini. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga CJM benar-benar bisa berkembang sesuai dengan harapan dan bisa lebih baik ke depannya. Oke, okay, jadi itu saja dari gue untuk video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and also. Bye guys.